Boy William dan Ayu Ting Ting belakangan memang ramai dijodohkan oleh netizen. Gegara hal tersebut, banyak yang berharap keduanya bakal berakhir menjadi pasangan kekasih. Meski di awal, mulanya Ayu Ting Ting dan Boy William diketahui sempat 4 tahun bermusuhan. Namun kini Ayu Ting Ting dan Boy William kerap bertemu dan bergaul seperti dulu lagi. Baru-baru ini, Boy William bahkan dipanggil mantu oleh orang tua Ayu Ting Ting, Ayah Roza. Hal ini lantas membuat sejumlah orang dekat keduanya dan netizen heboh. Panggilan baru Boy William dari Ayah Roza selaku ayah Ayu Ting Ting ini terekam di dalam akun TikTok @ayahdanayu_trans7. Dalam unggahannya, Ayu Ting Ting diketahui sedang syuting acara televisi Ayah dan Ayu. Ibu satu anak ini pun terlihat tengah asyik memasak sambil menjawab video call dari seseorang. Rupanya, dia mendapatkan telepon dari Boy William. Sambil mengaduk bahan di dalam mangkuk, Ayah Rozak yang ada di sana juga ternyata penasaran dengan lawan bicara Ayu Ting Ting. Akan tetapi pertanyaannya tidak dijawab sang biduan. Sambil mendengarkan percakapan Ayu Ting Ting, akhirnya Ayah Rozak menyadari siapa yang menghubungi putrinya.